jumlah madrasah yang ada di Sulawesi Barat ini berjumlah 530-an madrasah. Ini merupakan ladang para kafilah. Pondok pesantren berjumlah 122. Ini juga adalah potensi besar. Sehingga itu kami yakin bahwa melalui STKH ini akan diperoleh utusan Sulawesi Barat yang lebih baik. Dan itu kami yakin. Ada salah satu event juga yang menjadi prestasi Sulawesi Barat dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yakni lomba baca kitab kuning Musabaqah Qiraatil Kutub. Selama ini Sulawesi Barat selalu berada di posisi kelima dalam urutan nasional untuk baca kitab kuning. Ini merupakan potensi. Sehingga itu kami yakin lomba pada malam hari ini dan beberapa hari ke depan akan menjadi wadah terbaik untuk melahirkan kader-kader terbaik bagi event-event keagamaan. Dan itu kami yakini. Kesempatan yang bagus untuk kita membumikan nilai-nilai Al-Quran di masyarakat yang sudah memiliki filosofi yang bagus sekali malakti. Nilete di atonganan. Itu nilai-nilai Qurani betul-betul sangat relevan di bumi kita Sulawesi Barat yang tercinta ini. Jadi sebanyak mungkin mari 3 hari ini kita hadirkan anak-anak, para remaja, murid sekolah, mahasiswa, ASN. Kalau perlu di masjid kita ini kita penuhi setiap hari untuk mendengarkan lantunan-lantunan kalam ilahi ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, seleksi tilawatil Quran dan al-hadis yang ke-8 di Provinsi Sulawesi Barat secara resmi saya nyatakan dimulai. Allah, Nabi dan negara wajib.